Oke, halo semuanya, balik lagi di TS Play sama gue Tiar yang baru bangun. Dan lu bisa lihat sendiri muka gue di sini lebih kucel dan lebih hancur daripada biasanya. Dan kita kembali lagi di Crypt of the NecroDancer. Karena gue udah baru bangun, baru banget bangun sumpah. Lu bisa lihat ada bekas-bekas iler, jejak-jejak iler, the illers and the gangs di muka gue, dan masih ada bekas-bekas kayak putih-putih gitu. Ya itu iler gue dan gue belum mandi. Kayaknya penting banget gitu ya gue. Aduh. And here's Blue Dragon, our lovely Blue Dragon. Hahaha. Yay. Kayaknya gue kalau main Belair lebih jago gitu, gimana gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi di zone 3. Setelah beberapa lama gue tidak mengupload video, dan terima kasih untuk kalian yang masih setia menunggu video-video tidak jelas dari gue. Karena tanpa kalian gue bukan apa-apa. Ya, gue jadi baper. Enggak, tapi serius, makasih banyak buat supportnya yang udah nyupport gue. Aduh, duh, 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 duh. Kenapa gue? Ya, ternyata bukan gue doang yang baper. Jadi penjaga toknya juga bisa baper. Kayaknya sih dia nyerang gue gara-gara gue nggak sengaja nyerang dia. Jadi kan spearnya itu dia attack-nya 2 kotak gitu ya. Nah, karena dia attack-nya 2 kotak, jadi tanpa sengaja dan tanpa tanpa undangan gue menyerang si penjaga toko, dan penjaga toko yang ngamuk. Ya iyalah, coba aja kalau misalkan lu tiba-tiba digetok, lu nggak salah apa-apa terus digetok gitu. Kesel gak sih? Kalau gue sih kesel. Ya iyalah. Ya. Ya, udah mati. Oke. Alhamdulillah mulus ya, bro. Kayaknya kalau gue mau main Crypt of NecroDancer, gue harus Belair dulu. Apa ini, holy water? Oh, mungkin gue bisa mengusir jin. Ya, kena jebakan nih ya, mati nih ya. Enggak, gue nggak mau nyerang lo. Diam di sana. Oke, gue butuh ini kali ya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, kawan-kawan. Supaya kita bisa menyelesaikan zone 3 ini. Karena gue tahu lo semua pasti bosan ngeliat gue main zone 3 terus. Dan nggak menang-menang. Maklum, streamernya cukup. Kalau biasanya lu lihat streamer-streamer YouTube itu pada jago-jago main game, berbeda halnya dengan gue. Gue hanyalah seorang manusia biasa yang tidak jago-jago amat. Oke, ya kan? Akhirnya gue mati juga. Look at that Jin joget. Oke, gue mati. Darah gue tinggal satu, darah gue tinggal satu, darah gue tinggal satu, darah gue tinggal satu. Ada kotak harta karun. Yay. Oke. Zone 3 level 3. Gue harus beli ada slime di sini. Kok bisa ada slime di situ ya? Wow, gue dapat armor. Hai slime. Oke, gue harus berhenti ngomong dulu. Gue kalau nggak gue mati lagi. Aduh, rame bo, bo, rame bo, gue nggak mau sini bo. Aduh. Oke, kita ulang lagi. Ulang dari zone 1 lagi. Level 1 lagi maksud gue. Slime, slime. Slimey Q, Slimey Q. Buat teman-teman gue yang udah nonton video-video gue dan video gue yang kali ini, kalau misalkan kalian masih nonton, kalau masih buka YouTube, aduh, ada kuntilanak. Ma, ya gue budek dah. Ya. Gue matiin dulu aja kali ya, itu rame banget, gila, gue dikeroyok udah kayak tawuran. No, 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 no. Oke, jadi rekor kita sekarang adalah zone 3 level 3. Dan belum sampai rajanya juga. Oke. Oke, gue suka ini. Hot second weapon. Oke, bom. Siapa tahu dapat yang bagus.
apa ini? Ayam goreng. Wah. Wah, gue suka sepatu ini. Meskipun kayaknya agak sakit ya kalau dipakai ya. Aduh. Pain. No pain no gain. Kalau kata orang no pain no gain. Yang artinya apa ya artinya? Katanya sih kalau tidak ada perjuangan tidak akan ada pencapaian. Ya, sejenis itulah ya. Bahasa Inggris gue gak jago. Sama kayak gue main game. Bagian dari yang paling gue suka dari zone 3 ini adalah jogetan jinnya. Jin yang itu tadi, yang air dan api itu. Hai. Oke, ini ada shop. Mungkin gue butuh ini. Ini apa sih? Trap. Hey, tampak lebih muda ya. Aduh, sorry gue iseng. Sunglasses itu bikin lo jadi buta. Lo nggak bisa lihat musuhnya tuh, lihat jadi hitam semua. Gue harus punya darah. Aduh, gue nggak tahu ada darah di mana ini apa. Level 3 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang-jarang kan ada YouTuber yang pakai bismillah. Ya, inilah hebatnya TS Play. Aduh. Ya, mudah-mudahan sih enggak mati. Oke, ada giant slime. Menurut penglihatan buta gue, gigantisme. Tidak, gue tidak mau gigantisme atau apapun itu. No. 2 damage. Kayaknya bagus. Kayaknya bagus. Kayaknya itu bagus. Plus 1 damage, teleport on hit. Yes, oke. Okay. Sama fit-nya nggak deh gue butuh itu. Yay. Oke, gue mulai suka sama wave. Enggak, gue gak mau kesini bang. Oke, sip. Apa lagi ya? Tangganya di mana ya, by the way? Oh, oke. Okay. Pak Minotaur-nya di sana. Hore. Yes, akhirnya sampai raja. Yay, gue senang banget. Ternyata emang kalau misalkan main game harus beler kayaknya sih gue. Mungkin gue harus bikin penelitian jadi tingkat kebeleran dengan tingkat kesuksesan Minecraft of the Necrodancer. Tapi itu sangat absurd, saudara-saudara. Jadi langsung aja kita masuk ke King Konga. Enakan pakai ini apa pakai ini ya? Aduh, gue agak ini nih. Ganti senjata. Oke. Bismillah.
We were so happy together. Until my mother got sick. I just want to help you, Melody. Can't you see that? There's a reason my mother took that thing away, Dorian. Don't go. I have to find it. I have to risk it. Oke guys, sampai di sini dulu buat Creep of Necrodancer. Akhirnya kita bisa berhasil mengalahkan zone 3. Dan tapi jangan senang dulu, soalnya itu bukan akhir dari perjalanan kita karena masih ada zone 4. Dan abis itu masih ada raja terakhir, dan yang raja terakhir itu gue enggak pernah bisa ngalahin. Jadi ya gitu. Ya udah sampai di situ dulu guys, makasih banyak udah nonton, terutama teman-teman gue, ternyata makin banyak teman-teman gue yang nonton video gue meskipun absurd. Dan kalian random viewers yang udah nonton video gue, gak bosan-bosannya, makasih banyak buat supportnya, karena kalau tanpa support dari kalian, gue gak bakal terus bikin video kayak gini. Kalau misalkan lo suka, jangan lupa buat klik like dan komen di bawah. Dan kalau misalkan lo belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel gue, TS Play. Klik tombol merah di bawah, atau langganan. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!